Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi struktur aljabar, yaitu materi ke-11 tentang teorema Legrand. Apa saja yang akan dibahas pada video ini adalah apa yang dimaksud dengan teorema Legrand, juga sifat-sifat dari teorema Legrand. Definisinya. Suatu pedoman yang sering digunakan untuk menentukan banyaknya subgrup yang berbeda dari suatu grup terhingga, yaitu banyaknya N anggota dari subgrup, selalu membagi banyaknya anggota dari grupnya. Teorema tersebut dikenal sebagai teorema Legrand. Teorema Legrand adalah salah satu teorema fundamental dalam teori grup yang menyatakan bahwa jika G suatu grup berhingga dan H subgrup dari G, maka order dari subgrup H membagi habis order dari grup G. Berarti, banyaknya elemen H membagi habis banyaknya elemen G. Teorema Legrand sangat berguna untuk menganalisa suatu grup berhingga, yaitu untuk memberikan gambaran tentang adanya subgrup dengan kemungkinan order subgrup dari suatu grup berhingga. Teorema 7.1. Jika G grup merupakan terhingga dan H subgrup dari G, maka order dari H membagi G. Selain itu, jumlah koset kiri atau kanan dari H dalam G yang berbeda adalah order dari G dikali dengan order dari H. Misalkan A1H, A2H, sampai ARH. Menunjukkan koset kiri yang berbeda dari H dalam G. Kemudian untuk setiap A di G, kita peroleh AH sama dengan AIH untuk suatu I. Berdasarkan sifat satu dari lema, A adalah himpunan bagian dari AH. Dengan demikian, setiap anggota G mempunyai salah satu dari koset AIH yang dapat disimbolkan dengan seperti ini. G sama dengan AIH digabungkan terus sampai ARH. Sekarang sifat 5 dari lema menunjukkan bahwa gabungan ini disjoin sehingga order dari G sama dengan order dari A1H ditambah A2H ditambah sampai ARH. Karena AIH ini sama dengan H untuk setiap I, maka order dari G itu sama dengan R dikali order dari H. Teorema 7.2. HK sama dengan order dari H dikali K per dibagi order dari H irisan K. Untuk dua subgrup berhingga H dan K dari suatu grup mendefinisikan suatu himpunan, HK sama dengan di mana HK ini H seelemen dengan himpunan bagian dari H dan K kecil adalah himpunan bagian dari K besar, sehingga HK order dari HK sama dengan HK dibagi H irisan K. Ini teorema 7.2. Untuk pembuktiannya, meskipun himpunan HK memiliki H kali K hasil kali, tidak semua hasil kali ini perlu mewakili elemen kelompok yang berbeda. Artinya kita mungkin punya HK sama dengan H aksen K aksen, di mana H tidak sama dengan H aksen dan K tidak sama dengan K aksen. Untuk menentukan order dari HK, kita harus menemukan sejauh mana ini terjadi. Untuk setiap T di H irisan K, hasil kali HK sama dengan HT dikali T min 1. Sehingga setiap elemen grup di HK diwakili oleh setidaknya order dari H irisan K. Hasil kali di HK, tetapi HK sama dengan H aksen. K aksen menunjukkan T sama dengan H min 1 H aksen. Sama dengan K, K aksen min 1. Ini bagian dari H irisan K. Sehingga H aksen sama dengan HT dan K aksen sama dengan T min 1 K. Dengan demikian, setiap elemen di HK diwakili oleh tepat order dari H irisan N, H
H irisan K hasil kali. Jadi HK sama dengan H kali K dibagi H irisan K. Teorema 7.2. Klarifikasi kelompok orde 2P. Misalkan G adalah grup orde 2P, di mana P adalah bilangan prima lebih besar dari 2, maka G isomorfik terhadap Z2P atau DP. Pembuktiannya, kita asumsikan G tidak memiliki elemen berorder 2P dan ditunjukkan bahwa G itu sama dengan DP. Kita mulai dengan menunjukkan bahwa G harus memiliki elemen berorder P dengan asumsi kita dan teorema Lagrange. Setiap elemen non-identitas G harus memiliki order 2 atau P. Jadi untuk memverifikasi pernyataan, kita dapat mengasumsikan bahwa setiap elemen non-identitas G memiliki order 2. Jika G sembarang grup berhingga, teorema 7.4. Jika G sembarang grup berhingga berorder N dan A sembarang anggota G, maka order dari A membagi order G. Untuk pembuktiannya, anggota A membangun grup bagian siklik A. Dengan menggunakan definisi, order dari A sama dengan order dari A, dan dengan mengingat teorema Lagrange, order dari grup bagian A membagi order dari G. Contoh, tentukan sifat-sifat dari Z12. Ini harusnya Z12 nih, kayaknya gini deh. Himpunan dari Z12-nya ini 1, 5, 7, 11 merupakan grup dengan order 4. Dengan menggunakan teorema Lagrange, maka elemen-elemen dari Z12 mempunyai order 1, 2, atau 4. Elemen 1 mempunyai order 1, elemen 5 mempunyai order 2, elemen 7 mempunyai order 2 juga. Terus elemen 11 mempunyai order 2. Karena tidak ada elemen Z12 yang mempunyai order 4, maka Z12 kita anggap bukan grup siklik. Grup bagian dalam Z12 mempunyai order 1, 2, dan 4, yaitu sesuai dengan teorema Lagrange. Dalam hal ini, grup bagian tersebut adalah 1, 1,5, 1,7, dan 1,11, dan Z12. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai teorema Lagrange. Apabila ada kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.